Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah, malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di Majelis Ma'rifat Banjar. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah haribaan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian, saudara-saudaraku, kerabat-kerabatku, dimanapun saudaraku berada. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pengkajian kita tentang Tauhidul Asma. Nah, di mana malam yang kemarin, nah, tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Alhamdulillah, di layar monitor sudah hadir Bapak Sulaiman Abdurrahman dari Malaysia. Beliau adalah senior dari kita. Nah, ini Pak Sulaiman Abdurrahman dari Malaysia. Selamat malam Pak Sulaiman, selamat, semoga selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Alhamdulillah Pak Sulaiman selalu hadir menemani kita di acara pengajian live streaming, walaupun kita jauh, berada jauh di mata, namun alhamdulillah katanya dekat di hati. Mudah-mudahan rekan-rekan saudara-saudara tidak ada bosan-bosannya untuk bersama mengikuti pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat berhadir. Alhamdulillah. Nahwan, Askar pun hadir. Alhamdulillah. Selamat malam, selamat bergabung di Majelis Ma'rifat Banjar. Mungkin sebelum kita mulai, kita tunggu dulu rekan-rekan kita yang baru hadir, nah, agar sama-sama dapat bergabung. Jadi malam ini tajuknya Pak Sulaiman, nah, Ayahanda Sulaiman, adalah tentang Asma Allah masih. Nah, malam ini ada salam Maha Penyelamat, memberi keamanan, kesantosaan bagi makhluk. Jadi malam ini ada salam. Waalaikumsalam. Bang Mekanik dari Jakarta. Kemudian Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ajiz, Al-Jabar, Al-Mutakabir. Mudah-mudahan cepat selesainya pengkajian kita tentang asma-asma Allah ini. Nah, mudah-mudahan cepat. Nah, artinya walaupun tidak dipercepat, mudah-mudahan selesai dengan yang kita harapkan. Artinya target kita bukan untuk cepat. Nah, tetapi walaupun kita pelan-pelan, namun dapat mudah dipahami, dapat mudah dimengerti. Nah, jadi kita tak mengejar apa-apa, tak mengejar bis dan lain sebagainya, tapi kita walaupun pelan, alhamdulillah 850 nyimak Najarudin Jakaria, alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain bisa bergabung. Nah, sekiranya nanti acara bisa kita mulai. Jadi silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Muhammad Jaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi mohon maaf kepada Bang Zulkifli Syari dari Malaysia, mungkin nomor kami yang kami berikan itu nomor seluler, apa nomor WA, karena sinyal di sini, sinyal telepon biasa itu susah. Kita di sini menggunakan jalur internet. Nah, jadi kalau menghubungi kita, jadi tolong usahakan lewat jalur internet, WA atau Messenger, karena di sini menggunakan sinyal internet. Nah, tidak menggunakan sinyal HP atau sinyal seluler, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin kita tak berlama-lama, mungkin kita lanjutkan pengkajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asma yang ke-6 adalah As-Salam. As-Salam adalah maknanya Maha Penyelamat, pemberi keamanan dan kesantosaan bagi makhluk. Jadi Asma As-Salam adalah Maha Penyelamat. Tunjukkanlah kepada diri kita Asma As-Salam. Jadi rahasia nama Allah kepada diri daripada insan. Bagaimanakah Allah memberikan keamanan dan kesantosaan bagi makhluk? Makhluk ini adalah diri kita. Nah, jadi alhamdulillah Bang Perucuk dari negara Kalimantan Selatan hadir. Nah, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan kesantosaan bagi makhluk? Itu As-Salam. Allah senantiasa menjaga diri ini 24 jam. Allah Ta'ala menjaga hambanya ini 24 jam. Ketika satu ekor nyamuk hinggap di pipi si makhluk, si insan manusia, yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamuk diusir. Inilah Allah yang menjaga dirimu. Nampakkah engkau lihat di monitor ini? Ketika nyamuk, satu ekor nyamuk hinggap mau menggigit wajahmu, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengusirkan nyamuk. Allah mengusirkan nyamuk, menjaga keamanan dirimu. Bahkan seekor nyamuk sekalipun dijaga dirimu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjaga diri. Jadi tunjukkanlah sifat apa Asma As-Salam nih kepada diri kita. Nih diri kita. Kapankah Allah menjaga? Percaya tidak percaya bahwa Allah selalu menjaga diri kita dimanapun kita berada. Kita diri kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena diri Muhammad ini, diri hamba ini adalah senantiasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, tiada berkehendak, tiada hidup, tiada melihat, tiada mendengar, dan tiada berkata-kata. Jadi Allah selalu menjaga diri kita 24 jam. Allah pun tak dibayar menjaga diri hambanya. Allah tak pernah mengharap balasan. Allah tak pernah mengharap balasan menjaga diri si hamba. Jadi diri kita ini senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seekor nyamuk tadi pun dijaga diusir oleh Allah. Seekor lalat pun diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang makhluk, seorang insan manusia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kamu yang melempar, tapi aku, kata Allah, yang melempar. Begitu juga nyamuk yang hinggap di wajahmu. Begitu juga seekor ular akan membinasa dirimu. Seekor ular akan datang mau menggigit dirimu, maka akan diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga manusia atau makhluk Allah yang hendak mengganggu diri kita, maka Allah akan menjaga diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga? Sebelum sesuatu hendak menimpa kepada dirimu, misalnya insan manusia, seorang manusia tadi membawa pedang dan lain sebagainya tadi hendak membinasa diri, maka yang pertama adalah menjaga dirimu adalah zat Allah. Ini zat Allah. Zat Allah. Nah, lalulah dipergunakan oleh orang-orang ini menggunakan istilah ada tenaga dalam dan lain sebagainya. Bagi orang ma'rifat, bukanlah itu. Bukanlah tenaga dalam daripada dirinya, tetapi itu adalah pertolongan Allah. Zat Allah yang melindungi dirimu. Jadi zat Allah ini, kecuali engkau bisa menembus zat Allah, barulah engkau sampai kepada wujud, wujudnya Allah. Nah. Jadi ilmu ketuhanan kadang-kadang digunakan, disalahgunakan oleh orang lain, sekiranya dirinya punya kesaktian, punya kehebatan, dan lain sebagainya. Jadi para arif billah tadi menyatakan bahwa dirinya tiada kuasa, tiada berkehendak, tiada punya ilmu, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata-kata. Dan Allah lah yang menjaga dirinya. Kalau Allah menjaga dirinya, untuk apa ilmu lainnya tadi? Karena yang maha ilmu adalah Allah. Sebelum pedang tadi hendak sampai kepada dirimu adalah zat Allah. Zat Allah yang menahan. Nah, zat Allah, kecuali engkau bisa menembus zat Allah, baru engkau akan sampai kepada wujud, wujudnya Allah. Nah, baru engkau sampai kepada wujud, wujudnya Allah. Baru engkau sampai kepada hambanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berjanji, barang siapa yang menyakiti hambaku, maka tersakitilah dirinya. Inilah yang disebabkan mantul. Seseorang yang terlihat mau memukul kita tadi, memukul daripada hamba Allah, memukul kekasih Allah, maka tersakiti dirinya sendiri. Ini dinamakan orang kuwalat dan lain sebagainya, dinamakan orang karomah dan lain sebagainya. Padahal itu Allah yang menjaga akan diri daripada insan manusia tadi. Allah yang senantiasa menjagamu. Allah yang memelihara keamanan dirimu, Al-Muhaimin. Maha pemelihara keamanan. Allah akan menjaga dirimu. Siapa yang salah dapat siksa, siapa yang taat dapat pahala. Al-Muhaimin. Kemudian Al-Mu'min, Al-Muhaimin adalah maha menjaga. Allah adalah maha menjaga. Mengapakah manusia tidak percaya dengan Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga, bukan hasil daripada perbuatan hamba atau perbuatan makhluk. Karena pada dasarnya kita sudah tahu diri kita ini adalah mazhar, hanyalah bayangan. Hanyalah mazhar atau sandaran daripada af'al perbuatan Allah. Yang membunuh, yang melempar adalah Allah. Jadi kalau engkau serahkan dirimu kepada Allah, siapapun tidak bisa ada yang menyakitimu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang bisa menyakiti dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat teguh pendirian daripada orang-orang imannya para arif billah, karena dirinya selalu bersama Allah, karena dirinya selalu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyakiti dirimu. Tak perlu kamu gunakan ini dan itu, ini zat Allah. Kecuali zat Allah ini. Nah, jadi zat Allah mempertahankan daripada wujud, sebelum bisa menyakiti wujud hamba, wujudnya Allah ini, maka zat Allah yang akan menjaga dirimu. Zat Allah. Zat Allah meliputi seluruh semesta sekalian alam. Bagi makhluk yang menyakitimu pun sama, itu daripada zat Allah. Maka dirimu dekatkanlah dengan Allah senantiasa. Kalau engkau dirimu hendak selamat, selalu ingat.
zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ingat kepada Allah? Ingatlah akan dirimu, niscaya engkau akan mengingat Tuhan. Nah, jadi malam ini supaya engkau tahu tadi, jadi kadang-kadang ilmu para sufi, para arif billah tadi diselewengkan, digunakan ke yang lain. Dikira diri manusia tadi sakti, dikira diri daripada tuan guru atau ustadz tadi sakti, padahal itu adalah ilmu daripada Allah. Padahal itu daripada zat Allah. Zat Allah. Nah, kecuali kau bisa menembus zat Allah. Nah, yang bisa menembus zat Allah tiada lain daripada Allah. Jadi kalau pedang bisa menyentuh dirimu, itu sudah kehendak Allah. Nah, pedang tadi, insan manusia tadi membawa pedang hendak membunuh dirimu, maka zat Allah ini terlebih dahulu. Yang sering terjadi, orang kadang-kadang mental dan lain sebagainya, orang terpelanting dan lain sebagainya, itu karena dorongan daripada zat Allah yang tidak reda menyakiti daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah engkau dekatkan dirimu kepada Allah. Cukup serahkan dirimu kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Percayalah bahwa yang kuasa adalah Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Yang hidup adalah Allah. Yang berilmu adalah Allah. Yang melihat adalah Allah. Yang mendengar adalah Allah. Yang berkata-kata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya insan manusia itu tiada daya dan upaya. Maka dengan otomatis sendirinya manusia tadi tidak bisa apa-apa. Manusia tadi tidak kuasa. Nah, jadi kalau diri sudah pana kepada Allah, maka dengan kalamnya Allah sendiri, maka diri manusia pun tidak berdaya. Jadi yang nampak engkau tonton sering itu manusia, kayak orang jadi patung dan lain sebagainya, karena kuasa dicabut oleh Allah, bukan karena kekuasaan diri manusia. Nah, atau manusia jatuh tersungkur dan lain sebagainya, itu bukan kesaktian daripada manusia, itu bukan kehebatan manusia, tetapi lanjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjurkan istidrat namanya. Nah, artinya seolah-olah diri manusia tadi yang hebat, seolah-olah diri manusia yang kuat. Mengapakah engkau begitu jalim kepada Tuhanmu? Bukan ilmumu, tapi seharusnya dirimu lebih banyak berserah diri kepada Allah, lebih banyak mengingat Allah. Nah, jadi kalau engkau hendak selamat, banyaklah mengingat Allah dengan zikrullah. Mengingat Allah akan menenangkan hati, menenangkan jiwa, dan akan mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau pedang tadi, nah, ini bukan menceritakan apa-apa, supaya diri kita lebih mencintai Allah daripada lainnya. Nah, nanti engkau pulang dengan selain Allah, maka celakalah dirimu. Jadi pedang tadi mau menembus ini zat Allah. Zat Allah tiada kiri, tiada kanan, tidak ada atas, tiada bawah. Zat Allah selalu memisrai diri, di luar diri, di dalam diri tadi, meliputi seluruh alam semesta. Nah, kecuali atas izin Allah bisa tembus zat Allah. Sampailah pedang tadi kepada wujudnya Allah. Kalau Allah pun tak reda, maka wujudnya pun tidak akan memberi bekas apa-apa. Karena perbuatan makhluk itu tidak akan memberi bekas sedikit pun. Nah, jadi percayalah kepada Allah bahwa perbuatan makhluk itu tidak akan memberi bekas sedikit pun. Jadi hendaklah engkau percaya bahwa yang maha kuasa itu adalah Allah. Jadi perbuatan makhluk tidak akan pernah memberi bekas sedikit pun karena Allah yang maha kuasa. Allah yang maha berkehendak. Kalau toh sampai pedang tadi kepada wujud diri, kepada wujudnya Allah, belum tentu wujudnya tadi binasa. Belum tentu wujudnya tadi luka.
Karena yang menjaga pertama diri insan manusia itu dinamakan bulu. Bagian terluar adalah inasar daripada bulu. Nih, bagian inasar. Siapa yang menjaga diri? Nah, ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging, ada urat, ada tulang, ada sumsum. Nih yang menjaga. Nah, kalau dalam bahasa ma'rifat itu ada bagian inasar daripada ibu, inasar daripada bapak. Kecuali bulu ini terlepas daripada kulitnya, kalau selagi bulu ini melekat di batang tubuh, maka tak satu benda apapun bisa menyakiti dirimu. Nah, karena bagian terluar daripada wujud Allah adalah zat. Setelah zat ini tadi nampak kepada wujud, itu ada bulu. Nah, kecuali bulu tadi bisa terpotong, bisa terlepas, barulah engkau akan sampai kepada kulit. Kecuali kulit ini bisa robek, maka pedang tadi bisa menembus daki. Nah, belum tentu robek, kalaupun robek belum tentu lebar. Kalau robek pun belum tentu besar. Kalau kulit robek, belum tentu daging luka tadi, karena daging masih ada. Daging melindungi tulang. Kecuali tulang ini hancur, hancur pun tulang engkau belum mati, karena masih ada sumsum dan lain sebagainya tadi. Bulu, kulit, darah, daging, urat, utak, tulang, sumsum tadi. Jadi semua bagian inasar, baik ibu dan bapak, termasuk menjaga diri insan manusia. Jadi Allah menjaga hambanya, begitu juga kedua orang tua menjaga kepada inasar dirinya, kepada diri kita. Karena diri kita ini adalah daripada inasar bapak dan inasar ibu, atau dari bapak dan ibu, dari bulunya, dari kulitnya, dari darahnya, dari dagingnya, dari otaknya, dari sumsumnya, daripada ayah dan ibu. Jadi tidak ada yang bisa menyakiti dirimu kecuali hanyalah Allah. Kalaupun luka, belum tentu engkau mati. Nah, luka tadi belum tentu dalam. Nah, dalam pun belumlah tentu bisa membuat mati. Karena yang dinamakan mati adalah berpisahnya nyawa dengan jasad. Kullun nafsin ja'ikatul maut. Nah, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Apa itu nyawa? Nah, nyawa adalah 7 sifat Allah kepada diri. Kecuali kuasa dicabut, kehendak dicabut, ilmu dicabut, hayat atau hidup dicabut, melihat, mendengar, berkata-kata dicabut, barulah engkau mati. Karena yang namanya nyawa adalah 7 di diri insan manusia. 7 sifat Allah di diri insan manusia. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Kalau masih salah satu ada di dirimu, maka diri ini belum dinyatakan mati. Jadi janganlah pernah takut dengan makhluk, hendaklah engkau takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah pernah takut kepada makhluk, apalagi engkau mengambil ilmu dan lain sebagainya kepada makhluk. Hendaklah engkau minta ilmu, minta pengampunan, minta pemeliharaan dan keamanan hanya kepada Allah. Jadi ini yang sering terjadi di lapangan, kadang-kadang ilmu Allah ini disalahgunakan oleh orang-orang. Nah, kadang-kadang dirinya tak bertanggung jawab, seolah-olah itu hasil perbuatan manusia. Padahal yang menjaga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajiblah bagi orang Islam, bagi orang mukmin tadi, percaya bahwa Al-Muhaimin, maha pemelihara keamanan, adalah Allah.
Al-Muhaimin, Maha Penjaga, Maha Pemberi Kebahagiaan Lahir dan Batin, melindungi dari segala sesuatu. Sudah jelas sekali Al-Muhaimin adalah melindungi dari segala sesuatu. Segala sesuatu Allah melindungi. Apapun itu daripada ular, gangguan setan dan lain sebagainya, Allah selalu melindungi kita. Maka hendaklah serahkan dirimu kepada Allah. Kalau engkau sudah berserah kepada Allah, maka tiada yang bisa menyakitimu kecuali hanyalah Allah sendiri. Jadi sebenarnya yang maha perkasa Al-Jabbar adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi segala kebutuhan, melangsungkan segala perintahnya serta memperbaiki keadaan seluruhnya. Adapun al-mu'min tadi, maha pemelihara keamanan, siapa yang salah mendapat siksa, sedang yang taat mendapat pahala. Jadi hendaklah engkau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Muhaimin, Maha Penjaga, Maha Pemberi Kebahagiaan Lahir dan Batin, melindungi daripada segala sesuatu. Kemudian Al-Ajiz, Maha Mulia, puasa dan mampu berbuat sekehendak-kehendaknya. Jadi ketika wayang ini dalam keadaan berbahaya, maka serahkanlah dirimu kepada Allah. Artinya dirimu tidak puasa. Serahkan dirimu tadi, laksana wayang tadi, menyerahkan dirinya tiada kuasa apa-apa, tiada berdaya apa-apa. Bahwa yang kuasa adalah Allah. Yang menjaga diri adalah Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Gerak dan diamnya adalah Allah. Maka otomatis batang tubuhmu, kalau engkau serahkan kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirimu tadi. Dengan bergerakkah, dengan jongkokkah, dengan melompatkah, dengan berbuat tadi, diri tadi, maka pergerakan diri ini diatur oleh sang dalang. Oleh sang wayang, mau ditebas orang, dia menghindar ke kiri dan ke kanan. Nah ini bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Jadi temanya al-hikmah kah, apakah, terserah aja malam ini. Cuma yang jelas, yang menjaga dirimu, yang memelihara dirimu adalah Allah. Bukan kehebatan manusia. Jadi dia bisa bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Nah, ini lalu digunakan orang untuk silat gaib dan lain sebagainya. Itu penyerahan diri sebenarnya. Para ahli sufi, para ahli billah menyerahkan dirinya kepada Allah. Bahwa gerak dan diam nih adalah Allah. Yang memelihara dirinya adalah Allah. Jadi kalau engkau menyerahkan dirimu kepada Allah, maka dirimu nyata tidak kuasa. Yang menjaga berarti adalah Allah. Semuanya gerak tadi adalah perbuatan Allah. Mau ke kiri, mau ke kanan. Memang terlihat di sini yang bergerak adalah wayang. Ke kiri, ke kanan yang dilihat adalah wayang. Tapi yang menggerakkan adalah sang dalang. Aku kata Allah yang mengatur dan maha memelihara di kiri. Tugas semuanya tunduk, berdiri, dan lain sebagainya tadi. Jadi ikutilah kehendak Allah yang maha berkehendak. Lalu digunakan orang ini dengan gerakan tadi, gerakan silat dan lain sebagainya, yang nyatanya digunakan untuk bersurup diri, memasukkan segala jin dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Padahal nyata yang mengatur, yang kuasa di diri adalah Allah. Ketika kita pasrahkan bahwa diri kita tidak kuasa, yang kuasa adalah Allah. Jadi yang sebenarnya menjaga diri atau yang istilahkan orang sekarang adalah bela diri, yang membela diri ini adalah pemilik diri. Jadi yang menjaga diri ini adalah pemilik diri. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik diri ini yang menjaga diri. Bukan makhluk yang menjaga diri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah
yang menjaga diri 24 jam fit dunia wal akhirah. Jahir dan batin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti terlihat di lapangan engkau gila, engkau lupa diri, bukan seperti itu. Nah, jadi berbeda. Nah, tolong nanti. Jadi berbedalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka yang membela dirinya adalah Allah, bukan laksana orang kesurupan atau kesetanan, lupa diri. Orang lupa diri, maka namanya orang lupa. Nah, orang lupa. Nah, berbeda dengan orang ingat. Kita disuruh senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan berlupa diri, bukan mengosongkan pikiran dan hati, tetapi mengisi pikiran dan mengisi hati. Ma'afi kalbi ghairullah, maaf di hatiku hanyalah Allah. Ini yang seharusnya diisi, bukan sebaliknya, mengosongkan hati, mengosongkan pikiran, dimasukkan dimasukkan yang lain daripada selain diri tadi, lalu kesurupan seperti monyet dan lain sebagainya, seperti banting, seperti yang lain-lainnya tadi. Jadi dalam ma'rifatullah pun ada pembela diri, ada bela diri. Yang membela diri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalam Allah, jadi yang membela diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diri kita. Jadi nyatalah wayang ini tidak berdaya. Kalau yang wayang mau menyakiti pun tidak berdaya, sama wayang tidak berbahaya. Tetapi dalam pertunjukan terlihat wayang berkelahi dengan wayang, tapi yang mengatur pementasan adalah sang dalang. Siapakah itu? Itulah sang maha pembela dirimu, yang membela diri, yang menjaga diri, itulah Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Tak ada yang bisa menyakitimu, tak ada yang bisa melukaimu, tak ada yang bisa membunuhmu, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau ragu, karena Allah tak akan pernah meninggalkanmu. Di medan perang sekalipun, Allah tak akan pernah meninggalkan dirimu. Di dalam kubur sekalipun, kalau engkau kena Allah, Allah tak akan pernah meninggalkanmu. Engkau sedihkah? Engkau senangkah? Karena sedih dan senang daripada Allah yang mengisi hidup kita, yang mengisi diri kita ini adalah Allah. Nah, memang hidup ini laksana jalan. Kadang-kadang ada yang mulus, kadang-kadang ada yang bergelombang, kadang-kadang ada yang bebatuan, kerikil, tajam, kadang-kadang ada yang menanjak, ada yang menikung, dan lain sebagainya. Itulah perjalanan hidup yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Terkadang kita harus jatuh dan bangun lagi, setelah bangun jatuh lagi. Itulah kehidupan yang harus kita lewati. Itulah kodrat daripada Allah ketika kita hidup di dunia tadi. Itulah sudah kehendak daripada Allah. Tugasmu hanyalah bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasmu hanya taat. Tugasmu hanya takwa. Apapun yang diperintahkannya, itulah yang kau laksanakan. Jadi tugas kita hanyalah taat dan bertakwa kepada Allah. Apa itu tugasnya tadi? Disuruhnya ke kanan, ke kiri. Bergeraklah batang tubuh tadi. Pada malam kemarin telah kita jelaskan tadi, yang memerintah adalah Allah, yang diperintah adalah hambanya atau kekasihnya. Memang ketika ini bergerak tangan, ini kuasa. Ketika nyamuk hinggap di pipi tadi, yang jelas Allah menjaga, Allah memelihara, Allah yang kuasa. Terlihatlah tangan hamba yang bergerak, padahal ini kuasanya Allah. Laksana wayang yang diangkat tangannya. Nih, yang memerintah
mengusir nyamuk adalah Allah. Yang melaksanakan ini adalah pekerjaan hamba. Nih, yang mengamankan dirimu adalah Allah. Yang memasangkan selimut ketika engkau kedinginan adalah Allah. Ya Allah menjaga diri kita. Nah, ketika engkau tidur semalaman tadi, nah, berbaring. Nah, jadi yang tidur itu adalah pekerjaan hamba. Yang minum adalah pekerjaan hamba. Yang memerintah adalah Allah. Nah, jadi ketika tidur, nah, diri ini tidak bisa pakai baju sendiri. Yang memakaikan baju adalah Allah. Nih, yang memakaikan ketika engkau dingin. Pasangkan selimut, yang menyelimuti dirimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau terbebas dari kedinginan, kehausan, kelelahan, keletihan. Dan Allah pula yang memelihara ketika engkau sakit, dipijatkan batang tubuhmu. Nah, jadi pemeliharaan Allah mana kepada dirimu? Nyata Allah memelihara diri. Nah, bukan seperti dari atas langit berupa cahaya turun ke dirimu, bukan. Nyata pemeliharaan Allah. Nyata al-mu'min tadi memelihara kepada diri ini nyata. Sakit engkau dipijatkan. Kalau sakit diminumkannya obat. Dikasihnya obat supaya tubuh sehat. Jadi penjelasan al-mu'min, maha pemelihara keamanan, siapa yang salah mendapat siksa, sedang yang taat diberi pahala. Ditujukan kepada dirimu, al-mu'min ini tujukan kepada diri. Kalau diri ini menentang perintah raja al-malik, perintah raja al-malik tadi, karena bagian yang keempat, nama Allah yang keempat adalah al-malik. Bayangkan ketika kita menentang perintah raja. Si raja tadi siapa? Yang jadi raja di dirimu. Aku yang mengaturmu. Aku yang memelihara dirimu. Ketika kita disuruhnya istirahat di rumah. Jangan kemana-mana. Jangan keluyuran. Jangan ke pasar dan lain sebagainya. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, jangan bepergian engkau, jangan naik motor engkau. Misalnya, ambillah contoh tadi, Allah memperingatkan kepada diri hamba, janganlah naik motor tadi. Nah, janganlah naik sepeda motor. Bagi hamba yang ingkar, artinya melanggar ketentuan Allah, melanggar perintah Allah, disuruh istirahat di rumah, jangan bepergian naik motor, maka kita naik sepeda motor. Melanggar perintah Allah. Setelah melanggar perintah Allah, naiklah engkau naik sepeda motor, pergilah engkau ke jalan raya. Nah, mau jalan-jalan. Karena engkau melanggar ketentuan Allah, maka siksalah yang engkau dapat. Siksanya apa? Engkau jatuh daripada motor. Jatuh daripada sepeda motor. Karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Allah mengetahui. Allah Maha ilmu. Allah Maha melihat. Allah Maha kuasa. Setelah diri melanggar larangan Allah, maka siksa yang terjadi kepada diri. Siapakah yang salah di sini tadi? Ketika Allah sudah menerangkan seterang-terangnya kepada dirimu, memberi petunjuk kepada dirimu berupa larangan, jangan keluyuran, jangan naik motor, jangan, cukup engkau istirahat di rumah. Bisakah kita perjelas bahasa ini? Karena perintah Allah kepada diri ini 24 jam, bukan hanya lima waktu, bukan perkara hanya lima waktu, perkara taat kepada Allah. Berapa waktu yang kau tinggalkan? Bukan cuma satu jam taat kepada Allah, tapi 24 jam full time taat kepada Allah. Kalau cuma 3 jam berarti berapa waktu yang tidak digunakan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah? Cuma 3 jam. Cuma 3 jam. Sedangkan waktu kita
seluruh dunia adalah 24 jam, berarti 23 jam waktu yang terbuang percuma. Bayangkan 23 jam waktu yang terbuang percuma, kali setahun berapa? Nah, kali sebulan berapa? Kali satu minggu berapa? Kali usiamu sekarang berapa jumlahnya waktu yang terbuang? Kalau disingkat lagi, berapa napasmu yang terbuang tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu? Berapa waktu napas? Nah, sampai umurmu sekarang, nah, apalagi beribadah kepada Allah hitungan jam-jam, nah, hitungan menit-menit, nah, berapa waktu yang kita buang, berapa umur kita yang terbuang sia-sia, tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang salah di sini, nyatalah yang salah ini melanggar undang-undang larangan daripada Allah, melanggar. Sudah jelas di sini, sudah dilarangnya engkau jangan naik motor, sudah dilarangnya engkau jangan bepergian, disuruh istirahat di rumah. Perintah Allah ini, larangan Allah ini memberi tanda-tanda kepada diri kita. Kenapa Allah melarang dirimu untuk berangkat naik motor? Kenapa Allah melarang dirimu cuma menyuruh dirimu di rumah? Kondisi tubuhmu sudah lemah. Matamu mengantuk. Pikiranmu lelah. Konsentrasi tidak. Konsentrasi buyar. Jadi ciri-ciri, tanda-tanda daripada larangan Allah jelas. Kalau Allah melarang jangan berangkat, janganlah engkau berangkat. Jadi jangan berangkat kalau engkau jadi seorang hambanya, jadi seorang kekasih. Seorang kekasihnya tadi selalu setia dengan yang dicintainya. Apapun yang diperintah oleh yang dicintainya, itulah yang dilaksanakan. Apapun kehendak yang engkau cintai, itulah yang engkau kerjakan. Apapun kehendak yang kita cintai, apapun kehendak orang yang kita sayangi, tentunya kehendaknya lah yang kita utamakan, bukan kehendak diri kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka dengarkanlah kalam-kalamnya. Mana kalam Allah? Di hatimu, di kalbumu, kalam-kalam Allah. Nah, jadi tanda-tandanya, nah, sudah jelas tadi, mata mengantuk, badan letih, lelah, lesu, nah, konsentrasi, nah, terganggu. Kalau dibawa naik motor, nah, walaupun ada tujuan mendesak ini itu, sudah ditegur oleh Allah, ditunjukkan pula dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah nampak pula kepada diri kita. Larangannya pun nampak kepada diri kita. Ditunjukkannya lah pada hatimu yang putih, yang bersih. Maka nampaklah kalam-kalam Allah. Maka nampaklah segala petunjuk Allah, hidayah daripada Allah. Yang senantiasa selalu menjaga, selalu melindungi, selalu memelihara. Jadi siapa yang salah akan mendapat siksa. Artinya tidak taat dengan perintah Allah, jangan salahkan siapa-siapa. Nyatalah dirimu yang buta akan perintah Allah. Nah, jadi Allah sudah melarang. Ya, jadi petunjuk Allah tuh ada tanda-tandanya. Nah, kalau dilarang apa? Nah, mata kita sudah lelah, letih, mengantuk, dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya. Yakinkah engkau? Percayakah? Siapakah lagi yang engkau percaya? Kalau engkau tak percaya dengan dirimu, apalagi dengan orang lain. Kalau engkau tak percaya dengan Allah, dengan siapa lagi engkau percaya? Apakah engkau percaya dengan hantu atau setan dan lain sebagainya? Tentunya engkau lebih percaya kepada Allah daripada lainnya. Tentunya engkau lebih percaya akan dirimu daripada lainnya. Hendaklah engkau percaya kepada Allah. Kalau dilarangnya, janganlah engkau laksanakan. Inilah makamnya
para wali-wali Allah, inilah amalannya para-para anbiya, para nabi dan rasul Allah yang senantiasa perbuatannya menunggu perintah, menunggu petunjuk. Kalau nabi dan rasul menunggu wahyu daripada Allah, kita ini menunggu daripada hidayahnya Allah, menunggu ilham perintahnya Allah kepada diri kita. Kalau kita tidak disuruh berdiri, maka tidak berdirilah diri ini. Kalau tidak disuruh berjalan, maka tidak berjalanlah diri ini. Kalau tidak disuruh ke kebun, maka tidak ke kebunlah diri ini. Nah, kalau disuruhnya makan, maka makanlah diri ini. Kalau disuruhnya puasa, puasalah diri ini. Dan lain sebagainya. Kalau dilarang Allah jangan berzina, maka janganlah. Kalau jangan mengambil hak orang, maka janganlah mengambil. Nah, jadi bagi siapa yang salah, bagi siapa yang ingkar, laksana dirimu dilarang Allah untuk naik motor tadi, maka ajab siksalah yang diterima diri. Naik motor, naik di jalan raya, badan sudah lemas, mata sudah mengantuk. Apalagi diri dalam keadaan mabuk, makin parah. Kecelakaanlah diri tadi, jatuhlah. Nah, apa yang terjadi? Siksalah yang terjadi pada diri. Kakinya patah dan lain sebagainya tadi. Nah, sudah tidak bisa berjalan normal lagi dan lain sebagainya. Siksalah yang terjadi pada diri. Sedangkan sebaliknya, bagi insan manusia yang senantiasa taat kepada Allah, al-mu'min tadi, yang maha memelihara keamanan, maka diberi pahala. Pahala apa? Ketika engkau tadi disuruh istirahat, tidak kemana-mana, maka dengan otomatis engkau akan terhindar dari kecelakaan tadi. Seandainya engkau tahu engkau akan kecelakaan, tentunya engkau tak akan naik motor. Seandainya engkau tahu. Begitu juga seandainya engkau taat dari awal kepada Allah, tidak menentang perintahnya, tentu akan selamat diri ini. Tetapi engkau melanggar hukum-hukum Allah, melanggar ketentuan Allah, maka celakalah diri, maka siksalah yang diterima oleh diri, oleh batang tubuh. Nah, kecelakaan macam-macam lah, luka kaki patah dan lain sebagainya tadi, akibat diri lalai, akibat diri tidak menjalankan perintah Allah. Nah, jadi sebaliknya tadi, ketika diri taat, disuruh istirahat di rumah, tidak kemana-mana, maka pahalalah yang diterima diri. Ketika diri dibawa istirahat, diri menjadi fit kembali, diri menjadi kuat kembali, stamina jadi pulih, dibawa istirahat diri tadi. Itulah pahala yang besar. Kesehatan batang tubuh sehat, dibawa istirahat. Mata yang lelah, dibawa tidur. Nah, badan yang capek, dibawa istirahat. Jangan yang sudah jelas tanda-tanda kebesaran Allah, badanmu sudah lemas, badanmu sudah letih, lesu, dipaksakan lagi untuk bekerja yang lain, apalagi bekerja seperti naik motor tadi, di luar tadi, maka akan berakibat yang buruk kepada diri, berakibat buruk kepada diri. Nah, jadi sudah jelas, bagi siapa yang taat kepada Allah, maka pahala. Pahala tadi apa rupanya? Kesenangan, keselamatan, kesejahteraan kepada diri. Kesejahteraan kepada diri. Nah, jadi diri jadi sehat, jadi stamina jadi pulih lagi. Jadi pahala itu nampak di dunia wal akhirah. Diberi kesehatan karena teguran tadi, suruh istirahat. Perintah, maka istirahatlah diri, maka menjadi sehatlah diri. Inilah pahala yang dinikmati oleh insan manusia. Pahala itu apa? Kesenangan. Sedangkan siksa itu kepedihan, penderitaan. Jadi pahala tadi sebaliknya, kesenangan. Kesenangan. Ketentraman akan diri tadi, diri menjadi sehat dan lain sebagainya.
Kemudian Al-Mutakabbir Maha Megah menyendiri dengan sifat keagungan dan kemegahannya. Al-Khaliq Maha Pencipta mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga menakdirkan adanya semua ini. Nah, kalau Al-Khaliq sudah jelas itu Sang Pencipta, mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga menakdirkan adanya semua ini. Jadi Al-Khaliq itu adalah Maha Pencipta. Nah, jadi Maha Pencipta. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak ada istilah Tuhan, yang ada Sang Khaliq, Sang Pencipta. Nah, jadi Sang Pencipta Allah itu namanya, Tuhan itu adalah pangkatnya. Kemudian yang ke-13, Al-Bari Maha Pembuat mengadakan sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya. Al-Bari Maha Pembuat mengadakan sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya. Ini yang bernyawa. Diri inilah yang bernyawa. Jadi diri ini atau makhluk yang dinamakan Muhammad ini, diri insan manusia ini hidup dengan nyawa. Jadi insan manusia ini hidup dengan nyawa. Sedangkan nyawa hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangganya, diri manusia, diri insan hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan Allah. Jelaslah tuh. Nah, jadi diri insan si Muhammad ini hidup dengan nyawa. Atau diri manusia tadi, kullun nafsin ja'ikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Nah, jadi diri kita ini hidup dengan nyawa. Sedangkan nyawa hidup dengan Allah. Nah, diri kita ini hidup dengan nyawa, dengan kuasa, dengan kehendaknya Allah, dengan ilmunya Allah, dengan hidupnya Allah, dengan melihatnya Allah, dengan mendengarnya Allah, dengan berkata-katanya Allah. Jadi nyawa itu adalah melekat kepada diri, atau al-bari tadi, melekat kepada diri kita. Yang melihat itulah al-bari, yang mendengar itulah al-bari, yang berkata-kata itulah al-bari. Yang maha pembuat, yang melihat, nah, dapat melihat akan sesuatu tadi, dapat mendengar akan sesuatu, dapat berkata akan sesuatu, inilah pembuat tadi daripada al-bari. Jadi sangat jelas di sini bahwa yang kuasa kepada diri ini, yang membuat diri kuasa ini bukanlah makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kuasa. Dan yang kuasa ini adalah Allah, karena membuat nyawa. Nah, mengadakan sesuatu yang bernyawa. Ini sesuatu yang bernyawa. Sedangkan nyawa ini tiada lain daripada sifat Allah. Jadi nyawa itu tiada lain daripada sifat Allah. Dan nyatalah sifat itu kepada diri kita. Nah, jadi sifat Allah hidup menjadi nyawa kepada diri kita. Dan seutuhnya yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata itu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadakan sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya. Nah, jadi asal mulanya diri dari mana? Hendaklah engkau mengenal dirimu, niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi asal mula diri ini dari mana? Diri ini berasal daripada nurnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad berasal daripada zat Allah. Zat Allah berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi sebelum engkau bisa menyakiti diri insan manusia nih, nah, kecuali atas izin Allah, kecuali dapat tembus zat Allah, kecuali atas izinnya Muhammad Rasulullah, maka diri insan manusia itu dapat binasa atau mati. Kalau Allah tak meridai,
dan Nur Muhammad tadi pun, maka atas izin dan kehendak Allah dan syafaatnya Rasulullah, semuanya itu bisa terjadi. Nah, tetapi kalau Allah hendak menghendaki dirimu selamat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, maka selamatlah engkau di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Bari tadi Maha Pembuat mengadakan sesuatu yang bernyawa, yang ada asal mulanya. Tentu diri kita ini ada asal mulanya. Nah, mungkin kita tidak mengulang lagi manakah asal mula. Jadi mula-mula diri nyatalah daripada Nur Muhammad, dan seterusnya nyatalah diri kita ini sebenarnya berasal daripada Allah. Jadi nyatalah diri ini berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asalnya nyawa daripada Allah, asalnya diri pun daripada Allah. Jadi asalnya nyawa daripada Allah, asalnya diri kita ini pun jahirnya batinnya daripada Allah. Nah, baik jahir maupun batin, baik nyawanya maupun rohani atau jasmani ini berasal daripada Allah. Tidak ada sesuatu pun diri ini yang tidak berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah. Nah, semuanya diri kita ini berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Serahkanlah dirimu seutuh-utuhnya, sebulat-bulatnya kepada Allah. Kemudian Al-Musawir yang ke-14 adalah Maha Pembentuk. Memberikan gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Jadi Al-Musawir ini Maha Pembentuk. Memberi gambaran atau membentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya yang sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Ini sesuai dalilnya tadi, sesuai dengan namanya. Zat Allah itu laksana air. Laksana air yang belum ada benda, bentuk khusus, yang belum ada gambaran atau bentuk sesuatu, tetapi sesuatunya tadi bermacam-macam terjadi daripada zat Allah. Nah, ini makna daripada Al-Musawir, Maha Pembentuk tadi. Allah membentuk makhluk daripada zatnya. Zatnya tadi anggaplah ini air, zat Allah. Si air ini daripada zat Allah. Lalu dibentuk, digambar sesuatu yang berbeda-beda daripada sang air. Nah, daripada sang air, ini zat Allah adalah air tadi. Seluruh alam semesta diliputi oleh zat Allah. Laksana air. Nah, jadi Maha Pembentuk, keterangan daripada Al-Musawir. Ini air yang luas, begitu luas air samudra Allah tadi, belum ada benda khusus, maksudnya belum ada bulat, panjang, ada laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh perumpamaan tadi. Jadi zat Allah itu laksana air yang tidak ada benda khusus, atau secara sudah diterangkan zat Allah ini seperti tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Untuk mengambil paham, maka umpama zat tadi adalah air yang dibentuk oleh paham pembentuk, yaitu Al-Musawir membentuk. Jadi dari bentuk air, nyatalah saudaraku dapat mengenal air, bentuk air seperti apa mungkin sudah jelas, tak perlu lagi kita jelaskan bentuk air tadi. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, itu sudah lumrah. Nah, jadi air ini dibentuk oleh Musawir menjadi sesuatu. Misalnya jadi es batu. Atau gelas aqua. Nah, botol prop yang bentuknya persegi panjang. Maka bentuknya ini, si air ini dibentuk, zat ini dibentuk sesuai dengan kondisi keadaan tempat bentuknya. Jadi wujudnya ini, nah, jadi si zat ini menyesuaikan bentuk wujud. Kalau bentuknya panjang, maka panjang. Kalau bentuknya bulat, kecil seperti ini, nah, ini minuman gelas. Aqua gelas kah? Prop gelas. Maka bentuknya seperti ini, berbeda dengan botolan yang panjang. Tetapi nyata di dalamnya adalah
air. Nyatalah di dalamnya yang memisrai adalah zat Allah. Baik bungkusan luarnya, botolnya itu pun daripada pada zat. Dan di dalamnya pun adalah zat Allah. Begitu juga diri insan manusia tadi. Nah, diri ini berasal daripada zat ini nampak kepada diri kita. Maka nampaklah diri zahir ini daripada zat Allah, batin pun daripada Allah. Di luar diri zat Allah, di dalam diri zat Allah. Diri ini pun zat Allah. Jadi diri diliputi oleh zat Allah. Dimanapun engkau berada, di sana ada zat Allah. Ke timur, ke barat, engkau menghadap, di sana ada zat Allah. Karena kita dipenuhi oleh zat Allah. Nah, jadi Al-Musawwir ini maha pembentuk, pemberi gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya. Jadi berbeda-bedalah terjadi daripada zat air ini. Macam-macamlah jadinya, ada yang bulat, ada yang jadi es batu, ada yang jadi air mineral dan lain sebagainya. Macam-macamlah jadinya. Nah, atau es blok, si air tadi itu mengalami proses, masukkan di pabrik es, masukkan di pressure. Nah, ini ada kantong plastik, dimasukkan air tadi, diisi, diproses, dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer, maka bentuknya berubah. Bentuknya pun berbagai macam di sini, berbeda-beda keterangannya tadi. Al-Musawwir berbeda-beda bentuknya. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang anak kecil, pendek, ada yang dewasa, tinggi. Nah, ada yang tua, agak jompo sudah, enggak bongkok, macam-macam lah bentuknya. Nah, ada lelaki, ada perempuan, ada anak kecil, ada bentuknya berbagai macam, warnanya pun berbagai macam. Nah, jadi warnanya berbagai macam tadi, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat. Nah, jadi warna orang Malaysia dengan orang Indonesia mungkin hampir sama warnanya, warna kulit. Nah, rupa dan lain sebagainya tadi, walaupun sama tidak serupa. Nah, nyatalah pembentukan kepada seluruh makhluk ini daripada zat ini berbeda-beda. Nyata daripada zat ini berbeda-beda, seperti saya dengan saudara berbeda. Tapi nyatalah dirimu itu tidak lain daripada zat Allah. Nyata dirimu tidak lain daripada zat Allah. Baik rohanimu, baik jasmanimu, seluruhnya dirimu itu tiada lain asalnya daripada Allah. Kalau kita membantah daripada selain daripada Allah, lalu diri kita ini dari mana? Kalau diri kita ini tidak berasal daripada zatnya Allah, lalu dari mana? Kalau Nur Muhammad itu pun asalnya daripada zat Allah. Kalau kita tidak mengaku, tidak sadar diri bahwa kita ini menolak daripada zat Allah, lalu diri kita ini dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Tanah dari air, api tadi. Tanah, air, angin, api tadi dari cahaya. Cahaya dari mana aja? Dari nur. Nur dari mana? Daripada zatullah. Jadi jelaslah diri kita dan seluruh alam semesta ini yang nampak itu bendanya bermacam-macam. Si Al-Musawwir ini membentuk bermacam-macam. Jadi nyatalah bentuk ini dicipta, dibentuk oleh Al-Musawwir, dan bentuk itu tiada lain daripada dirinya berasal, daripada zatnya asalnya. Nah, jadi diri kita ini yang ada, termasuk saudara semua tadi, itu berasal daripada zat Allah. Dan pembentukannya lain-lain, tidak sama, berbeda-beda di sini keterangannya Al-Musawwir. Membentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya, yang sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Nah, sesuai tadi, kalau botol panjang, ini sesuaikan isinya, pembentukannya, maka bentuknya akan menyesuaikan botol panjang. Nah, jadi dipenuhilah yang botol yang panjang ini tadi dengan zat Allah, ini keterangannya, sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Kalau cuma separuh diisi zat Allah, maka kosong separuh. Begitu juga air mineral yang ukuran gelas,
maka menyesuaikanlah pembentukan tadi, zat itu tadi sesuai dengan keadaan daripada benda ini tadi, keadaan daripada wujud zat. Diri kita ini wujud atau kenyataan daripada zat. Yang memisrai pun zat Allah. Nah, yang menjadi nyawa kepada diri kita. Nah, yang dimisrai oleh rohani, jasmani tadi sama. Rohani dan jasmani memisrai diri ini tadi. Nah, jadi jelas sekali dalam keterangan nama Al-Musawwir, Maha Pembentuk, memberikan gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya yang sesuai dengan keadaan dan keperluannya. Nah, misalnya es tadi sama. Kalau plastik yang panjang, maka esi daripada zatnya, airnya tadi sesuai dengan keadaan botol atau plastiknya. Maka dipenuhilah botol yang panjang ini. Maka panjanglah nyatanya. Maka tajalli daripada zat, nyata daripada zat itu tadi sesuai dengan keadaan bentuk botol ini tadi. Nah, sesuai dengan keperluannya. Nah, botol yang panjang untuk keperluan jangka panjang minumnya. Kalau ukuran air yang gelas itu keperluannya sedikit. Jadi sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keadaannya. Begitu juga ilmu dan lain sebagainya tadi sesuai dengan keadaan dan keperluan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jelas di sini Allah menciptakan tadi Al-Musawwir itu berbeda-beda. Jadi nyatalah diri kita ini yang dinamakan makhluk itu berbeda-beda tetapi satu jua asalnya, yaitu daripada zat Allah. Jadi apapun bentukmu, siapapun dirimu, apapun sukumu dan lain sebagainya tadi, siapapun dirimu, apapun agamamu, itu berasal daripada zat yang satu, berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan diri kita berasal daripada lainnya, tetapi nyatalah diri kita ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyesuaikan keadaan dan keperluannya. Jadi nyatalah diri kita ini dimisrai zat, entah wajahmu jelek kah, entah wajahmu gantengkah, cantikkah, itu sudah ketentuan daripada Maha Pembentuk. Itu sudah kehendaknya sesuai dengan keadaan dan keperluan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Musawwir. Kemudian yang ke-15, Al-Ghafar, Maha Pengampun, banyak pemberi maafnya dan menutupi dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, jadi tak ada satu dosa pun yang bisa kita tutupi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi banyak pemberi maaf dan menutupi dosa dan kesalahan. Jadi Allah tidak pernah tidak tahu akan perbuatan kita. Nah, aku selalu tahu akan keadaan dirimu, baik engkau sedih dan senang, apapun perbuatanmu, karena aku lebih hampir daripada mata hitam dan mata putihmu, lebih hampir daripada urat lehermu, maka Allah akan tahu. Cuma Allah menutupi dosa dan kesalahan dirimu. Nah, mungkin manusia tidak tahu akan perbuatan dosa dan kesalahan kita. Kawan-kawan kita tidak tahu akan keburukan diri kita, keburukan hati kita, tetapi Allah tahu. Karena aku dekat dengan dirimu, maka Allah senantiasa sebenarnya mengetahui keadaan kita, baik yang kita sembunyikan maupun yang hendak kita nampakkan, Allah selalu tahu. Nah, jadi Allah lah yang menutupi dosa dan kesalahan kita tadi.
Jadi Allah lah yang maha pengampun, maka memohon ampunlah akan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah memohon ampun. Apa dosa dan kesalahan kita yang terbesar? Jadi dosa dan kesalahan kita yang terbesar, pertama diri kita merasa kuasa. Diri kita merasa ada. Diri kita merasa kuasa. Jadi diri, kalau kita merasa diri kita kuasa, diri insan manusia ini merasa diri kuasa, maka diri inilah yang berlumur dosa dan kesalahan. Nih, penuh dosa dan kesalahan, merasa diri kuasa. Sebenarnya dirimu fitrahnya tiada kuasa, tiada jua berkehendak. Nah, jadi dosa yang terbesar merasa diri kuasa, merasa diri punya kehendak. Nak berjalan, nak duduk, nak makan, nak minum, hendak akan sesuatu, apalagi hendak menyembah Allah dan lain sebagainya, diri insan manusia tidak memiliki kehendak. Jadi yang punya kehendak adalah Allah. Jadi kalau engkau tak mau dirundung dosa dan kesalahan, maka nyatakanlah dari sekarang yang kuasa ini adalah Allah. Nyatakan, taklukkan dirimu, serahkan dirimu kepada Allah. Sesungguhnya dirimu berserah diri kepada Allah. Solatku, hidupku, matiku, kuserahkan kepada Allah. Baik amal ibadah, serahkan kepada Allah. Yang kuasa adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah. Yang nampak wujudnya ini, wujud wayang ini adalah wujud atau kenyataan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehendaknya pun tidak lain daripada kehendak Allah. Kemudian yang ilmu, yang tahu akan sesuatu ini, yang malam ini engkau dapat ilmunya, itu tidak lain daripada ilmunya Allah, bukan ilmumu. Baik yang menyampaikan atau yang mendengar, itu adalah perbuatan Allah. Itu senyata-nyatanya sifat Allah. Kemudian yang hidup ini adalah nyata Allah. Wayang ini adalah benda mati. Nyatalah benda sebagai sandaran, nyatalah benda mati. Atau yang sering para sahabat nyatakan bahwa diri inilah mayat berjalan. Karena yang hidup adalah Allah. Nah, begitu juga dalam pewayangan, diri ini adalah wayang yang mati, yang kuasa tadi adalah sang dalang. Jadi kalau ada yang hidup, tentu ada yang mati. Bila engkau merasa hidup, nah, maka engkau berlumur dosa dan kesalahan. Begitu juga sifat ketika kita melihat sesuatu, maka yang melihat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang buta ini adalah sifatnya hamba. Yang buta, tuli adalah sifatnya hamba. Yang melihat ini, ketika engkau nonton ini, nah, engkau pandang itu, yang memandang, yang menonton di monitor, baik di PC-nya, di laptopnya, ataupun di handphonenya, yang melihat itu tiada lain daripada perbuatan Allah. Nyatalah yang melihat ini adalah pekerjaannya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita terhindar daripada dosa dan kesalahan. Kemudian yang berkata-kata, yang mendengar ini adalah nyatanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyatakanlah kepada dirimu, ketika engkau mendengar sesuatu, petunjuk apapun, bunyi apapun, suara apapun tadi, yang mendengar itu tiada lain daripada sifatnya Allah. Tiada lain daripada perbuatannya Allah. Begitu pula ketika berkata-kata, yang berkata-kata itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah perbuatan Allah, bukanlah perbuatan si wayang ini. Begitu sombongnya, begitu angkuhnya wayang ini, ketika dirinya mengaku bisa bicara, ketika dirinya mengaku bisa melihat, mengaku
bisa mendengar, mengaku dirinya puasa, maka berlumurlah dosa, dosa dan kesalahan. Nah, jadi dosa dan kesalahan yang terbesar itu adalah pengakuan diri kita, kejahilan diri kita akibat tidak mengenali diri, tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlumuran dosalah diri kita ini yang tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang selalu menjaga diri kita siang dan malam. Kira-kira cukup sampai di sini dulu pengajian kita malam hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau terdapat kesalahan dan kehilafan, baik yang disengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyatakanlah bahwa dirimu itu berasal daripada Allah. Dan nyata pula, wahai saudaraku, yang menjaga diri kita ini adalah Allah. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkanlah dirimu kepada Allah dengan selalu ingat bertafakur kepada-Nya. Semoga pengajian kita bermanfaat dan semoga engkau senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.